Di musim hujan saat ini masyarakat perlu mewaspadai munculnya awan cumulonimbus, yaitu awan yang gelap dan berlapis. Menurut Kepala BMKG Stasiun Geofisika Bandung, awan tersebut menandakan akan munculnya hujan lebat yang disertai rangkaian cuaca ekstrim, yaitu angin kencang dan petir. Menurut Kepala BMKG Stasiun Geofisika Bandung, Tony Agus Wijaya, musim hujan tahun ini normal tapi hujan cenderung berkumpul di hari-hari tertentu. Saat ini pun banyak muncul awan kumulonimbus yang menandai akan turunnya hujan lebat disertai rangkaian cuaca ekstrim, yaitu angin kencang dan petir. Masyarakat pun diimbau untuk mewaspadai keberadaan awan kumulonimbus yang berbentuk gelap dan berlapis. Tony menambahkan umumnya awan kumulonimbus bertumbuh di perbatasan antara pemukiman padat dan tidak karena adanya perbedaan suhu permukaan. Tapi hujan dengan cuaca ekstrim yang ditimbulkan biasanya kurang dari satu jam. Tony pun menyatakan di musim hujan saat ini jika pagi cuaca cerah, siang hingga sore berpotensi hujan lebat ekstrim. Umumnya apa kejadiannya lokal, artinya lokal itu hanya satu kelurahan atau satu desa, gitu. karena tadi uh, disebabkan oleh adanya awan kumulonimbus, awan sipi, nah, sehingga tentunya masyarakat perlu lebih hati-hati, perlu lebih waspada lah kalau ada apa namanya awan yang gelap, berlapis, awan cumulonimbus namanya yang menyebabkan uh, cuaca ekstrim di masa liburan saat ini masyarakat pun diimbau untuk peduli dengan lingkungan sekitar sebelum beraktivitas masyarakat pun diharapkan melihat terlebih dahulu informasi cuaca. Jika berwisata ke lereng bukit pegunungan, masyarakat harus berhati-hati dengan potensi longsor, sedangkan jika ke pantai, waspadai potensi gelombang tinggi. Tony pun menegaskan masyarakat harus mematuhi petunjuk pengelola wisata setempat. Budi Hartati, Bandung TV.